sebelumnya berdam hitam, tidak tahan panas, tidak efek. Peredam panas plafon bagian tutup jendela di atap. Sedang dilem, damnya mau ditempelkan, bentuknya sesuai dengan kondisi daripada plafon. Ceritanya sunroof. Parce que je me sentais seule, il est arrivé, t'as soufflé sur mon visage comme une.
susah ini. Pasangan untuk plafon. Setelah kita pasang peredam panas dari Vitek, kita kembalikan lagi ke posisi semula untuk plafonnya. Nanti sama-sama kita cek untuk temperaturnya ya. Titik panas temperatur plafon sebelum dipasang itu kisaran di 63 derajat. Sekarang saya cek untuk berapa bang plafon yang sudah dipasang ini 31,7 derajat luar biasa sekali penurunannya dari 63 derajat sekitar 20 derajat lebih ya penurunan temperatur panas. Berapa derajat turun? Sekitar 20 derajat lebih. 30 kali bang berarti kurang lebih kisaran di 32 derajat penurunan temperatur panas ya. Lumayan. Dari 63 dari 63 derajat ke 31 derajat setelah kita cek temperatur pada plafon yang sudah dipasang 31 derajat. Berarti kurangnya 32 derajat dari plafon yang belum dipasang oleh peredam Vitek. Tiga puluh satu koma nol malah sekarang.